Pengendara ketar-ketir lihat mobil polisi di jalan, pas lewat malah kesel tapi juga lega. Video memperlihatkan seorang pengendara mengaku deg-degan ketika melihat mobil polisi berhenti di pinggir jalan. Pengendara tersebut mengira akan ada razia polisi lantaran terdapat mobil patroli berhenti. Momen menegangkan tersebut diabadikan oleh akun TikTok @bung_ts. Polisi kreatif bikin deg-degan, tulisnya dalam keterangan video itu dikutip suara.com. Dalam video tersebut, pengendara itu memperlihatkan mobil patroli yang parkir di pinggir jalanan. Dia mengira awalnya akan ada razia kendaraan dari polisi. Akan tetapi, dirinya justru merasa ditipu setelah melewati mobil patroli tersebut. Berdasarkan video tersebut, suasana jalan terlihat cukup lenggang, tak banyak kendaraan yang melintas. Pengendara tersebut mencoba mengabadikan momen dirinya melewati mobil polisi itu. Tampak dari kejauhan, mobil tersebut berhenti dan parkir di pinggir jalan. Namun, tak ada petugas yang berada di sekitar mobil tersebut. Usut punya usut, mobil tersebut merupakan kendaraan palsu. Ternyata mobil itu hanyalah replika. Mobil tersebut bukan mobil patroli sesungguhnya, mobil itu hanya sebagai pajangan di pinggir jalan. Setelah dilewati, mobil tersebut merupakan sebuah papan yang dibentuk dan digambar mirip seperti mobil patroli. Di balik tampilan mobil tersebut, terlihat kerangka kayu dan papan. Berdasarkan komentar dari warganet, mobil replika tersebut berada di jalan raya daerah Tuban, Jawa Timur. Video unggahan tersebut menuai reaksi dan komentar warganet. Rupanya warganet juga membagikan pengalaman mereka yang kena tipu mobil tersebut.